Hey guys, welcome back to my channel. Dan di video kali ini aku kembali lagi di reaction Baby Monster. Jadi sebenarnya tuh aku tuh pengen banget bikin reaction mereka yang dance practice, tapi keburu udah kena spoiler, jadi gak ada surprise lagi nih. Maaf nih ngomong rada kebilu. Sebenarnya rambut aku bener gak sih? Takutnya rambut aku kayak kurang oke. Gimana gini? Oke? Enggak? Oke? Ya bodo amat lah ya. Dan di sini khusus spesial banget bagi aku untuk reaction mereka yang live. Jadi bener-bener aku pengen fokus ngedenger suara mereka langsung sambil joget, sambil nyanyi, terus sambil berekspresi juga. Gimana sih mereka kalau misalkan perform langsung gitu? Aku tidak sabar banget mau lihat adek-adek aku. Dan by the way, kalau misalkan kamu belum nonton, aku pernah bikin reaction mereka yang MV Better Up. Linknya di sini atau di description box kamu bisa cek ya. By the way, salam kenal juga kalau misalkan kamu baru masuk ke channel ini. Hai, salam kenal, aku Shella. Aku Shella Damayanti, panggil aja Shella. Aku di sini suka bikin konten K-pop, suka beauty juga tentang makeup, beauty tool, terus suka sharing juga tentang apapun yang bisa aku share ke teman-teman semua. Buat teman-teman subscriber lama, hai, welcome back. Jadi misalkan kamu stan Baby Monster, aku pengen tahu dong siapa bias kalian di Baby Monster. Boleh komen di bawah sini. Aku Ruka, Asa, dan Parita. So ya, tanpa menunggu lama, kita langsung mulai ke reactionnya sekarang. Baby Monster Better Up Live Performance School Version. Ini bajunya yang ada di ref 1. 1, 2, 3. Rambutnya Asa ketiup angin. Salfok aku. Stage-nya keren banget sih. Merinding. I'm on a mission. Don't need permission. No matter what I'm gonna make my own decisions. I'm talking you. You want it to. Lucu lucu banget. Kontrol muka. Wih. Bentar guys. Kamu subscriber baru nih, ngeliat aku reaction, emang aku rada ekspresif banget. Ya namanya juga konten reaction, memang harus ekspresif gak sih? Kalau aku diem aja gak seru dong. Aku kaget banget pas bagian si Rami nyanyi yang I'm on a mission, don't need permission. Itu rambutnya kayak ketiup angin gitu kan. Aku melongo banget sama visualnya, terus keren banget tuh tadi. Apa sih, itu kakinya Ruka ya? Tadi kakinya Ruka tuh nyangkut di sini ya. Bentar, aku mundurin dulu. Aku mundurin lagi dari Rora ya. Mulai. Gila, kakinya Ruka ternyata ditahan sama Rora buat Parita masuk. Cikita. Aduh, bocil. Keren banget nih, bocil. Terus pengen belajar dance-nya sampai full. Rambutnya Rami keren banget di sini. Ih, cantik banget. Wih. Siap-siap. Ruka. Nih gerakannya kiri-kiri, kiri-kiri. Belum hafal gerakannya guys. Damage-nya nembus jantung. I'm a boss baby, I'm a boss baby. Oh. Pause, perhatiin ini gak bisa, terhanyut gitu loh. Oh iya, ini Cikita yang nyanyi ya. Suka. Nih, part yang ini yang aku suka nih. Beatnya
ada tambahan. Pindah stage, guys. Wow, keren banget. Lapangannya kayak lapangan basket gitu. Abis sudah. Oh ya udah. Aku gak bisa kontrol muka aku, guys, malu banget. Jadi gak bisa di aku gak bisa kontrol muka aku. Astaga, malu banget tadi kayaknya aku banyak mangap-mangap, gak bisa mingkem gitu loh mulutnya. Aduh, jelek banget nih pasti. Nanti aku cek di editing ya. Astaga. Ini kalau misalkan mereka tampil di depan aku, aku pengen maju paling depan, terus aku teriak sebut nama mereka satu-satu. Gila, aku gak bisa kontrol wajah aku. Demi Tuhan, aku merinding, guys. Tadi kayak, please dong YG, cari jadwal untuk anak-anakmu promosi di Inkigayo, di Mnet juga. Pokoknya ya stasiun-stasiun TV yang biasanya idol-idol kalau comeback tuh mereka promosi di mana sih? Di situ. Tolong banyak-banyakin mereka bikin challenge sama Blackpink, sama Treasure, sama Aespa atau sama ITZY sama Twice. Pokoknya semua idol tuh harus bisa pada interaksi lah sama girl group yang baru debut ini. Tolonglah YG. Kasian anak-anak kalian yang baru lahir ini. Kayak dikurung di kandang gitu loh. Mereka kayak belum keluar untuk bikin challenge sama idol-idolnya, sama Sonbaenim. Tolong please ya YG. Dan tolong bikin nama fandom buat Baby Monster ya. Saya siap terjun ke fandom itu. Ini sama New Jeans juga, please pertemukan Rora dengan Hyein. Tolong pertemukan Rora dengan Hyein. Aku pengen banget ngeliat mereka bikin challenge lagu masing-masing gitu loh. Jiwa stan Baby Monster dari awal mereka evaluasi sampai debut ini emang sangat menggebu-gebu ya aku. Bener-bener gak bisa mengontrol ekspresi. Ini aku apa adanya, aku baru nonton, guys. Pertama kali nonton langsung untuk konten ini, video live performance mereka. Gimana menurut kalian? Kalian suka sama siapa? Aku suka sama semuanya. Mereka punya ciri khasnya masing-masing. Aku salfok banget sama rambutnya Rami. Yaudah, thank you so much for watching, guys. Kalau misalkan kamu ada request untuk bikin video apa, boleh komen di bawah sini. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye-bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.